Museum Manusia Purba Sangiran melakukan kunjungan ke 5 kota di Pulau Sumatera, yaitu Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung. Museum Sangiran dengan menampilkan berbagai koleksi-koleksi mereka, tepatnya di salah satu mal yang berada di Jalan Riau, Kota Pekanbaru. Untuk Kota Pekanbaru sendiri, pameran manusia purba ini mulai dibuka pada tanggal 1 November hingga 5 November 2017. Acara pembukaan pameran ini mendapatkan apresiasi dan antusias masyarakat Pekanbaru untuk menyaksikan pameran koleksi fosil-fosil purba tersebut. Jadi BPSPP Sangiran selaku pelestarian situs manusia purba dan situs-situs lainnya ada di Indonesia mempunyai salah satu tugasnya adalah untuk publikasi. Nah, publikasi itu diwujudkan dalam pameran. Kita selain ini kan pameran khusus ya yang 5 kota ini. Kita juga punya tadi ya pameran di setiap tahunnya itu minimal ada 8 itu yang reguler ditambah yang lain 5 kota. Jadi memang ada program khusus dari kami, terutama di sisi pemanfaatan untuk menyelenggarakan pameran dan pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Pameran ini menjadi sarana edukasi masyarakat Kota Pekanbaru dengan melihat langsung koleksi fosil purba yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Ya, di sini dapat pelajaran lah tentang manusia purba, koleksinya batu-batu, alat-alat. Apa tuh namanya bentuknya? Pengunjung didominasi dari pelajar dan mahasiswa, khususnya yang berasal dari jurusan sejarah. Panitia juga menghadirkan arkeolog dalam setiap pameran untuk membantu menjawab pertanyaan pengunjung mengenai seputar fosil-fosil purba. Selain mengadakan pameran koleksi fosil manusia purba, juga turut diadakan lomba menggambar dan mewarnai